Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Jumpa lagi dalam sesi 365, di mana pada kali ini saya akan sharing tentang cara membuat assignment di OneNote 365. Salah satu fitur dari 365 adalah kelas notebook. Nah, kelas notebook ini dapat digunakan dalam kegiatan belajar mengajar, misalnya dalam pembuatan bahan ajar untuk guru. Nah, kita gunakan sebagai modul. Jadi kita membuat modul di kelas notebook. Kemudian dapat juga kita gunakan dalam kelas Teams untuk penugasan siswa atau assignment. Jadi OneNote ini bisa dibuat langsung dari office.com atau di browser. Bisa juga kita buat di dalam kelas Teams. Untuk penugasan siswa, sebaiknya kita buat di kelas team. Oke, saya akan sharing sedikit tentang cara membuat assignment di kelas digital Teams. Langkah pertama adalah kita buka kelas teamnya. Nah, ini saya siapkan kelas Teams. Kemudian kita pilih kelas yang akan kita beri tugas. Misalnya ini beberapa kelas yang saya punya. Saya akan coba buat di kelas, misalnya ini ya, salah satu saya pilih. Kemudian setelah tampil di sini ada menu, salah satunya adalah kelas notebook. Kita klik kelas notebook. Oke, kemudian kita klik setup OneNote Class Notebook. Kemudian kita pilih blank note. Di sini ada beberapa pilihan: collaboration space, content library, teacher only section, atau student books. Collaboration space ini adalah ruang di mana teacher and student can edit each other. Artinya, teacher dan student dapat saling mengedit isinya. Jadi, antara teacher dan seluruh siswa itu dapat saling mengedit. Antara siswa satu dengan siswa yang lain dapat mengedit. Jadi, kita bisa menyiapkan satu bahan yang bisa kita kerjakan secara bersama-sama. Jadi, antara satu siswa dengan siswa lain, termasuk guru, dapat saling memberikan kontribusi di dalam konten tersebut. Kemudian, content library adalah room di mana hanya teacher can edit the content. Sedangkan student just view. Student hanya dapat melihat, tidak dapat di sini mungkin bisa digunakan sebagai bahan ajar guru, ya. Jadi teacher memberikan bahan ajarnya di content library sehingga siswa hanya dapat membaca dan tidak bisa mengutak-atik dari bahan ajar tersebut. Kemudian teacher only section ini adalah ruang private si teacher. Jadi teacher dapat mengedit, anggap saja ini diary ya, private space for teachers. Tapi ini beberapa teacher dapat bergabung, jadi misalnya roomnya antar guru mapel saling memberikan, mungkin dapat berdiskusi di sini. Kemudian student notebook ini adalah ruang di mana guru dan salah satu siswa atau per siswa dapat saling berkontribusi. Jadi ini bisa digunakan oleh student untuk memberikan tugas
ke masing-masing siswa, kemudian mengoreksi dan mengeditnya. Antara student dengan teacher dapat saling melihat dan mengedit, tetapi antar student satu dengan others, student yang lain, tidak dapat saling melihat ataupun mengedit. Jadi just for teacher, hanya untuk guru, dan per individu student. Ya, oke? Okay? Sampai sini kita lanjut dulu, next. Nah, di sini kita sudah masuk di kelas notebook untuk 11 MIPA 4. Di sini ada template yang sudah disiapkan oleh kelas tim, kita bisa gunakan atau bisa juga kita buat sendiri. Jadi misalnya ini saya mau ingin buat sendiri, maka saya hapus. Saya tambahkan add section, saya buat sendiri. Saya bikin channel, misalnya saya tulis buku catatan. Jadi saya ingin anak student membuat catatan atau saya ingin memeriksa catatan dari student. Maka saya buat buku catatan. Kemudian add section, saya tambah lagi catatan channel satu lagi, yaitu misalnya tugas. Jadi nah saya buat dua saja misalnya, kemudian create. Kita tunggu, biarkan 365 bekerja. Kita lihat keajaiban yang terjadi oleh 365. Oke. Ini setelah tadi muncul seperti ini, maka ini adalah tampilannya. Di sini ada tanda navigasi, kita klik. Nah. Jadi, jika kita sudah mempunyai kelas dan mempunyai siswa, maka yang sudah kita buat tadi, yaitu buku catatan dan tugas, akan masuk ke dalam masing-masing notebook dari siswa atau peserta didik yang ada di dalam kelas tersebut. Di sini ada beberapa, di sini ada nama-nama siswa yang masuk dalam kelas ini, 11 MIPA 4. Nah, kita apakah yang kita buat tadi sudah masuk ke dalam notebook masing-masing siswa. Kita klik di sini, ini ada satu nama, kita klik. Nah, jadi kita membuat buku catatan, maka siswa ini, Abelia, mempunyai folder buku catatan dan tugas, sehingga Abelia dapat membuat catatan di sini. Nah, kita klik. Di sini seperti ini. Jadi, buku catatan ini berada di section milik Abelia. Jika catatannya lebih dari satu, maka kita, peserta didik kita minta membuatkan page. Jadi, di sini ada section, di bawahnya ada page. Kita tulis judulnya misalnya, kita minta siswa membuat catatan tentang, misalnya saya tulis macam macam koloid atau jenis koloid ya. Oke, nah di sini ini ada space, siswa dapat menuliskan apa yang kita minta karena ini adalah catatan, jadi maka
peserta didik tadi dapat menuliskan catatan di sini. Misalnya ada dan seterusnya. Nanti pekerjaan dari peserta didik tadi akan masuk ke akan ter dapat kita baca di oleh guru dapat terbaca dan dapat dikoreksi. Jadi apa yang sudah dikerjakan siswa ini otomatis akan dapat kita lihat. Siswa tidak perlu men-shape karena ini otomatis tershape di notebooknya. Oke, kita klik lagi di sini. Nah, ini adalah jenis koloid dari page 1. Bisa menambahkan page lagi dengan cara klik di sini. Nah, misalnya pembuatan atau proses. Oke. Dan seterusnya. Di sini siswa dapat menulis lagi, misalnya dan seterusnya. Oke. Kemudian kita lihat. Nah, berarti student tadi sudah memiliki buku catatan yang page di mana di sini ada dua page, jenis koloid dan proses pembuatannya. Kemudian di sini juga ada section tugas. Jadi, peserta didik tadi dapat membuat tugas yang kita minta di sini, tinggal beri judulnya. Misalnya tugasnya adalah latihan 1, misalnya seperti itu. Nah, siswa dapat tugasnya di sini, seperti itu. Setiap siswa mempunyai buku catatan dan tugas yang sama. Nah, ini siswa kedua juga sama, dan seterusnya. Jadi kita hanya memerintahkan atau memberi panduan kepada siswa bagaimana cara mengerjakan apa yang kita minta baik di buku catatan dan tugas. Siswa itu lebih paham kalau sudah masuk seperti ini. Mereka justru mempunyai ide yang tidak terduga. Kita tidak tahu ternyata siswa itu lebih paham dan lebih kreatif, mungkin lebih dari kita sebagai guru. Jadi kita biarkan saja siswa atau studentnya mempunyai kreativitas sendiri di sini. Oke, jadi seperti itu, nanti semua siswa akan memiliki buku catatan dan tugas. Nah, setelah ini tugas kita mengoreksi pekerjaan dari student tadi. Nah, di mana kita bisa melihatnya? Kita bisa langsung lihat di folder kita. Bisa kita buka browser seperti ini. Ya, kita buka browser. Kemudian kita login di akun kita. Kita masuk ke office.com. Ya. Di sini office.com. Oke, kita tunggu. Nah, akan muncul seperti ini. Jika kita sudah pernah login, akan muncul. Jika kita belum login, maka kita diminta login ke akun kita. Di sini sudah masuk ke ke akun saya, ya. Di sini jika ingin mengetahui apakah sudah masuk, maka kita cek di sini. Di sini ada nama, ada foto profil kita dan akun kita. Nah, setelah seperti ini, kita lihat menu. Di sini ada beberapa menu. Kita akan buka menu OneNote.
Nah, di sini jika siswa sudah mengisi maka akan otomatis masuk ke akun kita juga. Jadi saya membuat OneNote di 11.4. Ini kita lihat 21 menit yang lalu ya. Oke. 21 menit yang lalu baru ya. Oke, saya buka. Oke, kita tunggu 365-nya bekerja. Apakah keajaiban yang terjadi? Oke. Ini kita sudah masuk ke kelas notebook milik 11 MIPA 4. Welcome to class notebook. Oke, kita tunggu menu sebelahnya belum sepenuhnya aktif. Kenapa ini lama? Karena kita membuka banyak aplikasi. Jadi saya membuka banyak aplikasi. Jika tidak membuka banyak aplikasi akan lebih cepat. Yang saya buka di sini adalah aplikasi dari browser Office 365. Kemudian saya juga buka kelas Team. Ya, kelas Team. Kemudian saya juga membuka FaceTune untuk merekam. Jadi jika kita membuka banyak maka akan memenuhi memori kita ya, menggunakan space yang banyak. Nah, ini adalah OneBook milik 11MIPA 4 yang kita buka dari akun kita. Jadi kalau tadi tampilan dari kita untuk siswa, sekarang hasil pekerjaan siswa kita bisa cek di sini. Contoh, saya cek Abelia. Jika si Abelia sudah mengerjakan tugas, maka akan muncul. Kita klik buku catatannya. Nah, ini tadi ya. Jika Abelia sudah mengisi, maka akan terbaca. Ini tadi. Dan kita sebagai teacher bisa koreksi di sini. Mungkin kita bisa coret. Ini ada yang salah atau ganti dan sebagainya. Atau kita bisa aja langsung koreksi. Good. Misalnya seperti itu. Ya, kita merahin biar kelihatan bahwa itu adalah tulisan kita. Seperti itu. Dan ini akan terbaca oleh student jika mereka membuka notebook masing-masing. Dan ini adalah contoh, ini jenis koloid, mungkin ini prosesnya. Kita bisa periksa lagi. Mungkin kita tulis very good. Ya, misalnya ya. Atau boleh dikasih nilai 100 atau 90. Kemudian tugasnya apakah sudah dibuat? Nah, latihan 1 misalnya, oh ternyata masih kosong. Kalau sudah, nah nih, misalnya kita tulis mana mana pekerjaannya? Tolong diselesaikan, misalnya seperti itu. Nah, ini saya tandai warna merah biar kelihatan ini adalah hasil koreksian kita dan membedakan dengan, nah seperti itu. Nanti siswa bisa membuka notebook dan mengerjakannya lagi dan kita akan mengecek ulang seperti itu. Jadi ini bersifat interaktif ya Bapak Ibu. Nah, otomatis kita sudah punya. Jadi notebook ini lebih bersifat seperti esai ya, jadi penulisan. Karena di sini mempunyai space yang agak banyak dibanding kita membuat tugas di assignment kelas Team yang lain ya. Jadi ini notebook. Kalau assignment biasa itu mungkin tidak space-nya seperti ini, hanya bersifat foto atau misalnya soal pilihan ganda dan sebagainya. Seperti itu.
Okay. Sekarang saya akan coba melihat hasil pekerjaan students kelas 12 ya. Saya coba buka OneNote. Kemudian ini adalah kelas 12. Saya pilih misalnya 12. Ini 4 ya misalnya. Satu ini 12.4 ya. Oh, kita coba yang 12.5. Kemarin saya ada koreksi ini. Ya. Nah, ini 12.5 kita coba pekerjaan yang pertama apakah ini. Adalah pekerjaan dari Adelia. Ini ringkasan tentang korosi keperkaratan. Ini pekerjaannya dan ini sudah saya koreksi good ya. Karena ini hanya berupa membuat resume, maka saya beri good. Kita bisa bikin rubrik di sini misalnya apa saja yang sudah masuk, kita sudah punya rubrik bahwa ini poin-poin apa aja yang harus ada, kita bisa kasih good. Kalau lengkap lagi very good, atau bisa langsung memberi nilai itu misalnya langsung aja misalnya 80, 90, 100 dan seterusnya ya. Seperti itu. Kita coba lagi pekerjaan Adila Fikri. Nah, ini apa? Ini ya, ini pekerjaan Adila seperti ini. Ya. Nah, ini sudah saya koreksi juga. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi notebook ini lebih bersifat esai ya. Jadi kita ingin siswa lebih kreatif, maka bisa gunakan One Notebook ini. Kita juga bisa meminta siswa membuat misalnya karya tulis atau tulisan ilmiah yang sederhana di sini. Jadi kita bisa koreksi di sini, misalnya ada yang salah. Oh, ini kita tebelin. Nah, misalnya kita beri merah. Kita di merah, kita kasih catatan misalnya. Misalnya ditandai. Bisa aja seperti ini ya. Ya. Jelaskan lebih rinci gitu ya. Nah, mungkin seperti itu ya. Oke, misalnya kita tandain. Nah, misal seperti itu. Jadi ini lebih interaktif. Jika siswa ingin membuat suatu tulisan lebih bagus, kita minta mereka mengerjakan di notebook. Tidak perlu pakai paper. Jadi ini paperless. Bisa langsung edit atau bisa langsung kita perbaiki ini seperti ini dan seterusnya ya. Oke, demikian Bapak Ibu sharing saya tentang One Notebook. Kita akan bisa ketemu lagi dengan sesi notebook yang di bukan di kelas tim, artinya kita membuat modul di notebook. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.